Yo guys, what's up? Ini gua di Notches Cross Server ya guys ya. Ih, stake satunya kosong, Pak. Oke, stake 2. Loh, ketemunya sama bot, Pak. Mantap jiwa. Oke, ini kok ketemunya bot lagi ya, nggak ketemu enemy. Yo, next stage lagi nih, empty room lagi ya guys ya. Aduh, kayak nggak semangat banget nih, nggak ada tantangannya Pak. Mantap jiwa. Buset. Oke, stake 5 lagi dan ini kosong lagi, gengs. Kosong tapi kayaknya bosnya udah mau dikill aja nih kayaknya ya, Pak ya. Soalnya gue agak telat juga buat startnya. Ya nggak tahu juga sih gue. Intinya tepat waktu sih, cuma ya nggak tahu juga lah. Ntar lihat aja, Pak. Daripada soto kayak gini anjing. Stakes 6. Oh, ini mungkin apa Notches Barakan kosong kayaknya lagi pada event-event lain ya, Pak ya. Enggak tahu juga gua. Yo, motherfucker, ternyata udah ada juga nih dari ini apa server lain ya. Bangsat. Yang rank satunya siapa nih? Ini nggak bisa dicek ya, Pak ya? Ini nggak bisa dicek ya? Baru tahu gue, bangsat. Intinya level mereka tuh kayaknya lebih gede dari gua, cu. Ayolah, masa kalah sama level 100? Wis. Tuh, gue kejar tuh. Gue kejar tuh damage-nya. Enggak tahu, ding. Nah, gue kejar kan tuh kan damage-nya, kalian bisa lihat sendiri, Pak. Mantap jiwa banget, sumpah, cok. Ini akun ini emang the best player from Blitzmobile 3D ya. Kalian emang harus nyontoh akun kayak gini sih ya. Yang penting kalian rajin aja gitu, rajin online gitu kan. Padahal ini akun sering banget buat nahan ini apa ya, clear daily mission gitu. Itu kan kalau dari daily mission kan dapat ini ya, dapat XP gitu kan. Ya walaupun dapat tiket, dapat yang lainnya itu, tapi kan ada XP-nya itu. Jadi jarang ke-claim juga buat ngerahan level. Tapi kok bisa kayak gini? Oke, di beberapa video ke depan mungkin bakal gue review ya. Kuncinya ya kalian rajin main aja gitu, Pak. Kalau mainnya kayak gitu, kayak gua gitu ya. Cuma sehari cuma 30 menit itu pun kurang itu kadang ya, kalau misal lagi busy. Oke, ini udah kelar. Agak banyak bacot juga gue ya. Eh, buset. Gue nggak masuk dong. Oke, dapat frag universal buat pet ya. Oke guys, jadi Notches Cross Server kayak gitu aja ya. Easy-easy banget dan kalian bisa lihat ya, gue ingetin lagi. Ini level 100 dan powernya kalian bisa lihat ya. Aduh, ini sangat emas banget ya. Ini sebenarnya levelnya 100 sih guys ya. Tadi gue gobloknya tangan gua gitu ya, gue mencet ini kok, bangsat.
Terus partner di update kali ini tuh ada ini mana sih ya? Nah, ini ada fragment universal buat partner. Ini juga fragment universal ini bakal ada di kalkulator yang piramida gitu. Tapi ya biasa itu yang rednya yang warna kuning itu. Terus spirit ini slotnya kayak gini ya. Ini pakainya material yang ungu-ungu tadi, guys. Yang kalian dapetin di Notches Cross Server gitu. Oke, jadi itu aja ya untuk Notches Cross Server dan sedikit pembahasan buat partner itu. Jadi ada fragment universal, kalian itu harus spend sebanyak mungkin kristal gitu ya buat ngedapetin fragment universal, apalagi bagi kalian yang pengguna Minazuki itu kan, daripada stuck di level 1 itu kalian harus jual ginjal buat upgrade Minazuki ke level 10 gitu. Oke, okay, see you guys, goodbye.